Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021. Nah, akhirnya setelah 25 hari tidak ada pemasangan box girder semenjak tanggal 25 September lalu, pemasangan box girder terakhir dan dihentikan selama 25 hari karena pembangunan kedua pilar yang waktu itu belum selesai. Dan sekarang tanggal 20 Oktober 2021 setelah 25 hari dihentikan, kini pemasangan box girder kembali dilanjutkan. Nah teman-teman, ini adalah Cometo box girder transporter yang sedang mengangkut box girder ke 422 atau box girder ketiga di hari ini, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 ini. Nah, terlihat kedua pilar yang baru semuanya sudah dipasangi box girder. Dan sekarang box girder ke 422 atau box girder ketiga di hari ini akan dipasangkan setengahnya pada pilar yang sebelumnya sudah dibangun sebelum kedua pilar itu selesai. Nah, terlihat kedua pilar baru sudah dipasangi box girder semuanya. Sekarang box girder ketiga ini setengahnya atau ujung yang sebelah kiri akan dipasangkan pada pilar yang sudah lama dibangun. Oke teman-teman, seperti biasa pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut.
Luar biasa ini teman-teman, luar biasa. Kemarin girder launchernya baru digerakkan ke pilar yang baru selesai itu, pilar yang itu. Kemarin sore pas menjelang maghrib saya bikin video, tuh baru digerakkan ke pilar itu tuh, pilar baru yang nomor satu. Sekarang sehari kemudian, hari ini adalah hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sudah mau 3 box girder yang terpasang. Tuh box girder yang ketiga telah terparkir di atas Kometo. Jadi per hari ini kedua pilar yang baru selesai dibangun, 1, 2, sudah dipasangi box girder kedua-duanya, yaitu box girder ke-420 dan ke-421. Nah sekarang box girder ke-422 siap untuk dipasang, sudah menunggu di sana. Dan sekarang launcher sedang dipersiapkan untuk memasang box girder ke-422. Sekali lagi, kedua pilar yang baru tuh, 1, 2, semuanya sudah dipasangi box girder. Luar biasa, benar-benar tercepat nih sepertinya dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pembangunan pilar cepat, kemudian keringnya juga cepat, dan langsung dipasangi box girder. Mantep. Nah nanti kesini, nah itu pilar yang tinggi 2, 1, 2, tertinggi di area ini. Kemudian ke arah jembatan baja. Mantep. Satu rekaman lagi dari arah samping. Wah ini panjang girdernya full. Tidak seperti yang itu tuh, yang 419. Itu dimana box girder yang ketiga sedang terparkir di atasnya. Girder yang ke-419 itu pendek sekali. Tuh terlihat kan pendek. Nah yang ini panjang. Ini juga panjang dan ini full. Sepertinya berapa ya yang full itu, 31, sekian atau 32. Lupa lagi saya. Pilarnya tinggi. Panjang girdernya full. Oke, sekali lagi dilihat di zoom. Ada pekerja yang sedang bersiap. Nah, itu girder. Ya pilar tertinggi girder lagi, kemudian kesananya mulai memendek sampai pada larang memendek di sini yang sebetulnya tinggi-tinggi itu sampai ke daerah Garu Bangkong ke sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur, dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Terima kasih.